Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ngadago peraturan Presiden patali jeung dipupusna tenaga kerja honorer. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Tulus Arifan Nembraken, di Jawa Barat formasi PNS jeung pagawe pamarentahan kalawan perjanjian kerja anu diatur dina peraturan Presiden derong bakal dipedalkeun dina bulan Juli 2020. Nalika diwawancara, Satutas ngalakonan kagiatan Jabar punya informasi di lingkungan Gedung Sate Kota Bandung poek Kemis Berang, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat, Tulus Arifan Netelakin, dumasar karena peraturan pamarentah tahun 2018 ngenaan manajemen pegawai pamarentahan kalawan perjanjian kerja atau P3K, moal ayadei tenaga kerja kontrak atau honorer. Eta sakumna pagawe honorer teh bakal diarahkeun pikeun ngalakonan seleksi P3K. Meh 36.000 tenaga kerja kontrak pamarentah Provinsi Jawa Barat oge diarahkeun pikeun ilu biung dina eta seleksi. Sanajan kitu pihakna masih ngadago peraturan Presiden pikeun mupus tenaga kerja kontrak atawa TKK. Prak-prakan mupus TKK kudu rengse dina taun 2023. Ari ngeunaan formasi 30% PNS turta 70% P3K di pamarentah Provinsi Jawa Barat dirong bakal dipedalkeun dina bulan Juli 2020. Jadi kalau secara peraturan itu memang sudah jelas ya, di peraturannya sampaikan bahwa tidak ada lagi tenaga kontrak, dan tenaga kontrak ini memang dialihkan dan diberikan kesempatan mereka untuk mengikuti seleksi yang tadi yang P3K itu. Seperti itu yang sampai saat ini. Peraturan Presidennya, karena yang kemarin saja, yang kemarin baru diseleksi kemarin ini belum keluar peraturan Presidennya. Masalah berapa sih gajinya gitu, gajinya berapa, dan tata cara selanjutnya kalau sudah lulus yang sekarang apa tahun berikutnya lagi. Karena memang kalau secara aturan memang mereka setiap tahun itu dievaluasi apakah melalui tes lagi atau tidak. Nah, ini belum kita dapatkan. Tulus ngembohan, saban tahunna tenaga kerja anu jadi P3K bakal dievaluasi. Sokomo, SK P3K oge sarua jeung PNS nyaeta dipedalkeun ku Badan Kepegawaian Nasional. Sanajan kitu cek Tulus, rea kene tenaga kerja kontrak anu pagaweanana patali jeung pangladen publik, kawas guru honorer anu masih jadi dilema dumeh SK-na henteu dipedalkeun ku BKD. Fungsi pelayanan publik yang pelayanan masyarakat tidak dapat dihentikan atau yang ditunda, dan juga ketidakjelasan status non-PNS dan pengaturan pengupahan yang dinamis menjadikan dilema sampai sekarang ini, dan punya penjabaran tentang penunjang yang di luar 5 jenis ini, outsourcing. Sejroning itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat oge bakal ngokolakeun tes CPNS dina tanggal 28 Januari tepi ka 8 Februari 2020. Meh 37.885 urang bakal ngalkonan eta tes anu bakal marebutkeun 1.834 tempat di pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Eta tes anu sifatna gratis teh kapasing kana 48 formasi ancokeunan kaum disabilitas, tapi kakara 21 formasi anu diiluan ku kaum disabilitas. Budi Hartati, Bandung TV.